saya 17 tahun, kerjaan saya sebagai penambang BI. Kurang biaya. Jadi saya menambang karena untuk menyekolahkan adik saya. Ya, saya Aldi, 18 tahun. Saya kerja ke TI, ke semua saya. Abang itu nak aku duit, nak aku uang, nak jajan aku beli motor. Kenyataan yang miris. Provinsi yang terkenal kaya sumber daya alam mineral tambang, bahkan sebagai pemegang kendali kebutuhan 1/3 timah dunia, justru terlilit persoalan ancaman krisis sumber daya manusia. Sampai hari ini saja bahkan masih banyak ditemui anak-anak dan remaja yang seharusnya sekolah justru ikut orang tua ataupun saudaranya menambang timah. Hari ini kami menuju salah satu tempat di mana anak-anak dan remaja yang memutuskan memilih bekerja sebagai penambang. Lokasi dan wilayah penambangan timah rakyat ini pun harus kami rahasiakan untuk menjaga kenyamanan. Salah satu remaja yang ikut menambang timah di sini adalah Ali. Usianya baru 17 tahun. Namun sejak 3 tahun lalu, sulung dari 3 bersaudara ini memutuskan untuk berhenti bersekolah. Terakhir, Ali merasakan suasana belajar mengajar bersama guru SMP-nya. Usai lulus SMP, Ali lantas tidak lagi melanjutkan jenjang pendidikannya ke tingkat SMA. Di lokasi ini tidak hanya Ali, ada banyak teman-teman seusia Ali yang juga ikut menambang. Ada yang masih mempertahankan pendidikannya dan menambang timah hanya pada waktu siang hari sepulang sekolah, dan ada juga yang menghabiskan satu hari penuh di lokasi pertambangan timah. Bekerja di lokasi pertambangan rakyat tidak hanya rentan terhadap gangguan kesehatan. Bekerja dengan peralatan yang tidak standar, bahkan seadanya, bisa mengancam keselamatan para penambang saat mendulang timah. Apalagi untuk remaja seusia Ali yang memang bukan kategori usia golongan pekerja. Tetapi fakta inilah yang terjadi di negeri kaya sumber daya alamnya ini.
mulai nambang ini umur berapa lagi? 15 tahun. 15 tahun. Gimana cerita bisa awal ikut nambang? Buat berhenti sekolah. Jadi karena karena pencarian dana, jadi saya ikut menambang. Alasan nambang gimana? Kenapa? Alasan untuk nambang itu apa? Mau menyekolahkan adik saya. Mau menyekolahkan adik? Berarti adik-adik sekarang kelas berapa? Kelas 1 SMP. Cewek atau cowok? Cewek. Berarti kalau lali dari pagi sampai sore kayak gini nggak sekolah berarti ya? Nggak. Teman-teman yang umuran lali yang juga ikut nambang ada? Ada. Ada berapa orang? Tergantung. Kalau ada yang turun pergi nailing, kadang ada juga kawan. Mereka sekolah juga atau nggak sekolah? Sekolah. Ada yang sekolah juga ya? Tapi habis pulang sekolah mereka pergi nambang. Oh, tapi kalau lali nggak sekolah dari pagi? Ya? Nggak. Memangnya sehari dapat berapa nambang? Tergantung, kalau kapal rusak, saya dapat 2 karung, 3 karung. Tapi kalau kapal tidak rusak, paling sebaskom. Enakan nambang atau sekolah lagi? Enakan nambang. Alasannya apa? Karena kita banyak dapat pengalaman dari kita menambang. Lali, ada nggak sih kepengen sekolah lagi gitu? Enggak. Kalau Lali sendiri ini, nambang ini, keinginan Lali sendiri atau ada sih? Dorongan dari orang tua gitu. Ya, keinginan saya sendiri. Kemudian harapan Lali gimana? Kedepannya gimana harapan? Harapan saya semoga adik saya jadi orang yang sukses. Walaupun abangnya menambang, yang penting dia menjadi orang yang sukses. Ironis rasanya melihat anak-anak dan remaja yang seharusnya bermain dan belajar di sekolah justru banyak terlihat di lokasi pertambangan timah inkonvensional. Rata-rata anak remaja yang berhasil kami temui di sini tidak lagi bersekolah. Mereka tampak biasa saja. Bahkan anak-anak dan remaja di sini menikmati aktivitas menambang timah yang sebagian besar diantaranya justru mengikuti jejak orang tuanya. Anak-anak ini menambang timah di sini juga didampingi oleh orang tua ataupun kerabat keluarga. Aldi, gimana ceritanya bisa ikut nambang nih? Nambang ini saya yang ketua saya. Emangnya sekarang umur Aldi umurnya berapa? 18. 18. Berarti kalau 18 masih sekolah gitu ya Aldi? Masih sekolah. Kalau sekarang masih sekolah nggak? Lagi. Oh nggak lagi. Terus gimana? Kenapa nggak sekolah? Takut nak RTI, nak dapat duit. Oh, cita-citanya? Saya. Oh gitu. Saya tuh ini nak beli motor, nak beli apa? Jadi putus sekolah dan putus sekolah. Ikut nambang timah. Kalau dulu ngasil nggak nambang timah di Toguali? Berhasil. Berapa sehari berapa? Kira-kira orang sudah rempak orang. Darah itu kan sabu narkoba. Oh teman-teman Aldi sampai ada yang sabu narkoba gitu? Kami orang-orang kayak sana-sana. Oh narkoba. Gitu. Terus Aldi ikut juga? Enggak. Oh enggak sampai ikut juga ya? Dan saya sholat terus. Sholat terus juga. Kedepannya ada nggak harapan Aldi untuk sekolah lagi? Lagi. Cita-cita saya di TI. Di TI cita-citanya. Ada sejuta alasan mengapa menambang timah secara inkonvensional harus dilakukan oleh sebagian masyarakat Bangka Belitung. Mulai dari desakan ekonomi, tuntutan keinginan dan kebutuhan, hingga pilihan hidup. Kendati begitu, menambang timah dengan mengenyampingkan aspek pendidikan dan mengorbankan usia muda tidak juga dibenarkan,
Mengingat dalam jangka waktu ke depan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa saja dihantui krisis generasi penerus. Pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi isu paling sensitif yang bukan hanya menyeret permasalahan seberapa besar dampak lingkungannya. Nyatanya jutaan kubik pasir timah yang tertanam di negeri serumpun sebalai ini juga menjadi ancaman menakutkan bagi keberlangsungan hidup penduduk dalam sistem sosial kemasyarakatannya. Di era kemilaunya biji timah di awal tahun 2000-an, hingga lebih dari satu dekade setelahnya, termasuk sampai saat ini, biji pasir timah masih menjadi primadona yang diincar oleh masyarakat. Tidak hanya kaum pria, semua kalangan rela meninggalkan apapun untuk berkecimpung dalam dunia pertambangan. Munculnya tambang rakyat yang kerap disebut dengan tambang inkonvensional atau TI bahkan sudah memutus mata rantai kualitas generasi penerus. Banyak anak-anak dan remaja terperangkap oleh iming-iming hasil penjualan timah dan bahkan sebagian besar di antaranya rela meninggalkan bangku sekolah hanya untuk menambang timah. Data resmi mencatat angka putus sekolah di Bangka Belitung merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Pada jenjang SMP, angka partisipasi sekolah hanya berada dalam rentang 67 sampai 84% saja. Dan parahnya, pada jenjang sekolah SMA, jumlah remaja yang ikut sekolah tidak lebih dari kisaran 42 sampai 52% dari total jumlah warga dengan kategori umur 16 sampai 18 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah ini, mulai dari faktor pernikahan dini hingga persoalan ekonomi. Namun diyakini banyak remaja putus sekolah pada saat itu karena beralih bekerja sebagai penambang. Berbeda dari Ali dan Aldi yang baru saat ini memutuskan untuk berhenti bersekolah, Nurzali sudah putus sekolah sejak 8 tahun lalu akibat terlalu sering menambang timah. Bagi Nurzali dan teman-teman seusianya, aktivitas menambang timah tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Selain karena sudah terbiasa ikut orang tua, minimnya keterampilan membuat dia sulit untuk mencari pekerjaan lain. Namang Nur? Iya. Nur, menambang timah akhir-akhir nih, gimana hasil dah? Timah nak naik, dia tua. Oh, dia tentu, oh? Iya. Men sehari berapa dapat kira-kira biasa ya? Menambang aja nih. Menambang. Menambang. Kadang dapatlah belasan. Berapa duit itu, Nur? Kalau belasan ya,
Kita kan gawe punya orangnya payah. Oh. Murah bayar. Kapan cak awal nih? Awal apa namanya nambang nih? Cuman cerita. Dari orang tua lah. Oh, dari orang tua. Oh. Oh, ngikut orang tua. Umur berapa itu mulai nambang? Belasan tahun lah, sekitar kira-kira 12 tahun lah. Yang seumur kayak kan nambang dulu banyak nih? Banyak lah. Kawan banyak lah. Berarti dari pagi nora? Oh, dari pagi. Dari pagi ke malam kadang. Berarti dulu tuh lah ada sekolah nur? Hah? Lah ada sekolah berarti umur 12 tahun dulu. 12 tahun. Sekolah. Teraja lah. Sekitar. Oh, berarti. Lulus SD lah itu. Oh, lulus SD langsung ikut nambang nora? Kelas 2 SMP. Ngapain? Milih nambang tuh daripada ngelanjut sekolah dulu. Lu kan cari duit susah. Semudah cari duit kan? Mudah. Banyak deh apa namanya yang sama-sama kayak Nur dulu, oh. Yang putus sekolah juga. Banyak. Banyak juga, oh. Kawan-kawan ya. Mau ke sini? Bapak mau? Apa Akbar? Apa itu? Kita sendiri. Iya, tahu. Kembali sini. Ada agama, Bu? Enggak. Tadi permana ada candi? Namun bagi mereka, para penambang timah yang telah memutuskan untuk berhenti bersekolah, ada kegelisahan hati tersendiri saat mereka berinteraksi sosial di masyarakat. Sebagian para penambang timah yang putus sekolah pun akhirnya tersadar makna pentingnya pendidikan dalam menunjang aktivitas sehari-hari, bahkan untuk mencari nafkah. Termasuk salah satunya Nurzali, pria berusia 20 tahun yang hanya menamatkan sekolah dasarnya saja. Nurzali melepaskan begitu saja bangku sekolahnya saat memasuki kelas 2 SMP dan memilih untuk menambang timah bersama orang tuanya. Namun akhirnya Nurzali sadar, di zaman sekarang ini, ijazah pendidikan begitu penting artinya. Nurzali dan teman-teman seusianya pun memutuskan untuk melanjutkan pendidikan tersisa wajib belajar 12 tahun dengan mengikuti program Kejar Paket B dan Paket C. Kendati belum begitu bisa melepaskan pekerjaannya sebagai penambang timah saat ini, Nurzali yakin di masa yang akan datang, dia tidak lagi harus bekerja sebagai penambang dan hanya akan memilih pekerjaan yang layak dan tidak beresiko tinggi seperti menambang timah inkonvensional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sony. Iya. Iya Pak, semenjak didirikannya PKBM ini, banyakkah masyarakat yang tergabung dalam warga belajar di sini? Ya, alhamdulillah. Sejak berdirinya PKBM di Petebarin Kima ini tahun 2010, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Apalagi tahun 2017 ini kan peserta ujian paket C ini 27 orang. 27 orang. Iya. Pak, ceritanya bisa berdiri PKBM ini seperti apa, Pak? Kronologisnya begini. Dulu waktu tahun 2009, 2010 itu kan timah ini kan lagi banyak itu naik-naiknya, naik daunnya gitu. Akhirnya anak-anak ini kan kebanyakan putus sekolah. Jadi berhubung saya ini di masyarakat Kima khususnya, saya ini merasa terpanggil untuk mendirikan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kima ini. Akhirnya saya bikin dengan akta notarisnya, itu tahun 2010. Alhamdulillah, jadi tersalurlah anak-anak ini yang tadinya putus sekolah, akhirnya masih mau ngikut lagi. Utama
saya mengalami penyakit. Pendidikan merupakan pijakan dasar bagi setiap orang untuk menapaki tangga kehidupan. Pepatah mengatakan tak ada kata terlambat bagi siapapun yang ingin belajar. Apalagi dalam merengkuh gelar pendidikan. Inggris, balik kita hanya artinya. Kalau Indonesia walaupun bahasa kita sendiri. Hegemoni pertambangan timah di masa lalu telah menyedot ratusan anak-anak dan remaja Bangka Belitung di saat itu masuk dalam perangkapnya. Terjebak dalam hiruk-pikuk pekerjaan dengan hasil instan nan memuaskan. Tetapi masa-masa kemilau itu sudah berlalu. Biji pasir timah saat ini tidak sebanyak dulu. Para penambang remaja pun perlahan mulai berkurang. Nurzali tidak sendiri. Ada juga pemuda penambang lainnya yang sudah tersadar jika ketersediaan timah di Bangka Belitung tidak selamanya ada. Pembekalan diri melalui pendidikan yang cukup pun menjadi nilai yang sangat penting untuk menghadapi persaingan sosial. Berarti PKBM ini sampai 900 ke sini. Adi, kalau alasan untuk ikut PKBM ini sendiri apa? Apakah itu alasan pribadi ataukah ini tuntutan pekerjaannya? Kalau saya sih masuk PKBM Besisir ini yaitu suatu tuntutan pekerjaan. Apa-apa yang sekarang pekerjaan juga harus mempunyai ijazah. Hmm. Biarpun tidak formal di sini sangat berharga ijazahnya di PKBM ini. Kemudian kalau misalnya udah dapat paket C ini, ijazah udah dapat ijazah paket C, ada rencana kedepannya bagaimana? Rencana kedepannya insya Allah kalau sudah dapat ijazah di paket C ini, saya sendiri berniat akan melanjutkan di kuliah. Jenjang yang lebih tinggi kuliah. Jenjang yang lebih tinggi ya. Kini tinggal keseriusan pemerintah untuk memberdayakan PKBM sebagai cara paling tepat untuk mengembalikan kualitas sumber daya manusia Bangka Belitung.